Pada video kali ini, kami akan memberikan tutorial mengenai cara mengubah SSID atau nama WiFi serta password WiFi di modem IndiHome FiberHome. Untuk mengubah nama WiFi serta password WiFi di modem IndiHome, silakan Anda klik kotak search lalu ketikkan CMD. Setelah Anda masuk di CMD ini, silakan Anda ketikkan IP config. Setelah itu tekan enter. Di sini akan muncul Windows IP configuration dari internet adapter yang kita pakai. Silakan Anda lihat pada bagian default gateway. Di sini punya saya tertulis angka 192.168.1.1. Silakan catat punya Anda sendiri. Setelah Anda catat, silakan Anda masukkan IP tersebut ke browser yang Anda punya. Di sini saya akan membukanya dengan Google Chrome. Anda bisa memakai browser apapun. Nah, tadi default gateway saya adalah 192.168.1.1. Setelah itu tekan enter. Di sini kita akan masuk ke login page dari modem IndiHome ini. Jika Anda belum pernah mengutak-atik username dan passwordnya, secara default username dan password silakan Anda isi dengan admin. Setelah itu silakan Anda klik login. Setelah Anda berhasil login, silakan Anda klik bagian network. Setelah itu klik bagian advance. Di sini akan muncul SSID atau nama WiFi yang ada di modem IndiHome milik Anda. Anda bisa merubah nama WiFi-nya dengan merubah SSID name. Silakan Anda rubah sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Kemudian untuk merubah password WiFi-nya, silakan Anda rubah pada bagian passphrase. Silakan Anda rubah sesuai dengan keinginan Anda. Setelah selesai, silakan Anda klik apply. Lalu silakan Anda log out. Pada proses ini, WiFi akan hilang sementara untuk melakukan konfigurasi yang sudah Anda buat tadi.